إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketika Allah menyebut orang-orang yang istiqamah, bahwa orang istiqamah itu innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata, atau sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah thumma istaqamu, orang-orang yang berkata kami Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas iman itu, di atas iman itu, maka akan turun kepada mereka secara bergantian para malaikat yang menjaga, memelihara, melindunginya dan membersamainya. Alla takhafu wa la tahzanu, membuat dia senantiasa jangan takut, wa la tahzanu, dan jangan khawatir. Apa sebab? Sebab kalian diberikan berita gembira, wa abshiru bil jannah, bergembiralah mendapatkan surga, allati kuntum tu'adun, yang dulu telah dijanjikan kepada kalian. Kemudian nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kamilah awliya'ukum, awliya jamak dari wali. Wali adalah, apa makna wali? Mengurus. Jadi kamilah yang mengurus kalian di dunia dan di akhirat. Wali itu mengurus dengan penuh cinta, dengan penuh keikhlasan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau Allah yang jadi wali kita, tidak perlu takut. Ma'asyiral kiram, ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah akan meninggal dunia, seorang khalifah yang dikatakan menyamai al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, Umar bin Abdul Aziz oleh ulama kita disetarakan dengan mereka sampai disebut khamisatu al-khulafa ar-rasyidin. Saking terkenalnya beliau dengan keadilannya, dengan ilmunya, dengan zuhudnya. Ketika meninggal, maksudnya akan meninggal, dia panggil anak-anaknya. Anaknya tidak banyak tuh Pak, hanya 17. Hah? Jangan tanya, enggak, istri satu cuma, istri satu nama. Anaknya cuma 17. Tapi ketika kedua akan meninggal, tinggal 11 orang. Tinggal 11 orang dipanggilnya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah tahu bahwa apa yang ayah berikan kepada kalian itulah yang halal. Tak ada campurannya. Subuat pun tak ada. Andainya ayah mau, ayah bisa membuat kalian orang paling mewah. Dia khalifah. Coba lihat, istrinya anak khalifah. Pamannya khalifah. Mertuanya khalifah. Iparnya
khalifah. Itu tidak mungkin kaya tuh. Tidak mungkin kaya. Subhanallah. Tapi dia meninggalkan warisan. Katanya kalau seandainya ayah mau, saya jadikan ayah kalian orang paling mewah. Tapi saya, andainya kalian hidup setelah ayah, jadi orang-orang rusak. Tentu dia tidak ingin itu kan. Jadi orang-orang yang tidak soleh, ayah tidak ingin jadi penyebabnya. Karena makanan yang tidak halal penyebab tidak soleh anak. Dan andainya kalian soleh, andainya kalian soleh setelah ayah tinggalkan, ayah tidak perlu risau. Karena apa? Lalu dia baca, inna waliyyallah alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya waliku, itu makna wali tadi ya, awliya, nahnu awliya'ukum, wali kalian yang akan mengurus kalian, yang akan melindungi kalian, akan memelihara kalian fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, innallaha inna waliyya Allah alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Yang mengurusku adalah Allah yang telah mengurunkan alkitab, dan Allah pasti mengurus orang-orang sah, orang-orang sah saleh. Jadi kalau saleh kalian, tak ada ayah, saya tak ayah tak risau. Berapa warisan yang ditinggalkannya? Disebutkan dalam sejarah, ya yang laki-laki dapat setengah dinar. Dinar sekarang lebih kurang 2.500.000 satu dinar ya. Ya sekira itulah 2.500.000 satu dinar, karena satu dinar itu 4,2 gram emas. Masyur kiram dirahmati Allah SWT. Dia dapat yang laki-laki setengah dinar, yang perempuan seperempat dinar. Setengah dinar berapa jadinya? Kalau 2.500.000, ya seperempat, setengahnya 1.250.000. Setengah dari itu sekitar 625.000. Ini warisan anak seorang pemimpin negeri yang kekuasaannya, ya kekuasaannya ya hampir 2/3 wilayah di atas muka bumi ini. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia katakan, andainya kalian saleh setelah ayah, Allah yang akan mengurus. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di antara anaknya ada yang berinfak, berwakaf fi sabilillah lebih dari 900 ekor kuda perang. Jadi orang miskin jadi orang kaya nih. Kaya. Jadi memang kaum muslimin dan muslimat, yang wajib disiapkan untuk anak itu bukanlah harta yang banyak, tetapi adalah kesolehan. Ya soleh, ya kaya tidak masalah. Jadi pejabat dia tidak masalah. Jadi orang miskin pun soleh tidak ada masalah. Nah, kembali kepada yang tadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau kita amati ayat-ayat atau ayat tentang orang-orang istiqamah tadi, nah, apa tadi? Turun kepadanya malaikat. Kemudian apa pesannya? Tak perlu, tak perlu takut, tak perlu khawatir. Kemudian kalian akan masuk surga. Apa di dalam? Kemudian kami adalah pelindung kalian yang akan mengurus urusan kalian di dunia dan di akhirat. Mana yang berat, urusan dunia apa akhirat? Akhirat lebih berat. Tapi kalau sudah Allah yang tanggung, kemudian malaikat-malaikat yang ngurus kita, perlu takut lagi? Hah? Perlu takut lagi? Kita ketakutan akhirat itu luar biasa. Ya, sampai para nabi sendiri pun hari itu nafsi
nafsi yauma yafiru almar'u min akhi, hari lari seorang dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari bapak, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya, li kulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Nah, hari itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keamanan bagi kita, menjanjikan keamanan bagi kita. Kemudian di dalam surga itu, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di dalamnya apapun yang kalian inginkan kalian dapatkan. Wa ma tad'un, walakum fiha ma tad'un, dan di dalamnya terdapat apapun yang hendak kalian mau. Ya, apapun yang kalian, yang diinginkan ataupun yang tidak inginkan, yang mau Allah akan berikan. Nuzulam min ghafurur rahim, sebagai tempat-tempat berdiam kita yang didatangkan atau diberikan oleh yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kaum muslimin, yang begini ini besar apa kecil ini? Karunia seperti ini besar. Kalau hadiahnya besar, maka permasalahannya, pertandingannya tentu, tentu besar. Surga hubbatil jannatu bil makarih, surga itu, jalan menuju ke surga penuh dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Berat ujian. Iya. Betul. Makanya orang-orang itu, orang-orang as-salafus salih, kalau bicara tentang surga, mereka ketakutan karena takut tak masuk. Kalau kita sambil ketawa ketiwi, insyaallah sambil menari pun masuk surga. Orang dulu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, takut mereka ketika turun ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang yu'tuna ma ataw, yang memberikan apa yang bisa mereka berikan, yang bisa mereka lakukan, wa qulubuhum wajila, hati mereka wajila, takut, ketakutan, gemetar. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan kembali kepada Rabb mereka, takut tidak diterima. Sampai-sampai seorang Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga, beliau sering mengatakan, la ahmilu hammal amal atau hammal du'a, walakin ahmilu hamma al-qabul atau al-amal ijabah. Kalau beramal, mereka sudah biasa beramal yang berat-berat itu. Tuan-tuan tahu sendiri, Umar radhiyallahu anhu biasa yang berat-berat itu, ya. Bayangkan, sampai jadi khalifah pun dia sendiri yang memikul makanan untuk rakyatnya. Dia punya pembantu, punya asisten, punya pelayan. Tapi kalau urusan rakyat, dia sendiri yang panggul. Jadi ibaratnya ajudannya hanya ngikut aja. Ajudannya ngikut dia. Kalau kita kan terbalik, kalau sudah jadi pemimpin semakin senang. Kalau di zaman itu tidak, semakin jadi pemimpin semakin berat kerjanya. Tapi dia yang mengatakan, la ahmilu hammal amal, saya tidak memikirkan amal, yang saya pikirkan itu adalah al-qabul, diterima atau tidak. Ma'asyal kiram, sampai beliau mengatakan, law a'lamu anna li rak'atan maqbulah la tamannaitul mauta hina idzin. Andainya saya tahu ada satu rakaat salat saya diterima, saya sudah rela mati saat itu. Ada tuan-tuan dan perempuan yang tahu amalan yang diterima? Tidak ada, ya? Itu kenapa tidak takut? Hah? Sembarang aja kadang. Yang penting asal baik, buat saja, teruskan saja. Subhanallah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah.
Allah sudah utus nabinya, Allah sudah utus rasulnya, ini yang saya inginkan, ini tak boleh. Tapi kita rasa takut itu sudah mulai hilang. Rasa takut itu sudah mulai hilang. Sehingga kita beramal sesuai dengan yang apa kita mau, tidak seperti yang Allah inginkan dari kita. Makanya istiqamah itu berat. Insya Allah kita bisa. Kita sambung lepas azan insya Allah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dari ayat tadi atau beberapa ayat tadi, kita menarik kesimpulan bahwasanya istiqamah itu berbuah manis. Ya, sengaja dari buahnya dulu. Sengaja kita mulai dari buahnya. Biar semangat untuk istiqamah. Orang biasanya mulai dari definisi istiqamah, hiya, enggak. Saya mulai dari buahnya. Buah dari istiqamah itu adalah satu, adalah ketenangan hati. Karena kita selalu berada di jalan yang benar. Selalu di atas jalan iman. Selalu di atas jalan sunnah. Selalu di atas jalan yang telah dibentangkan. Tidak ada risau. Makanya orang istiqamah artinya selalu di atas jalan yang benar. Dia tak ada risau. Oleh itu kita kaum muslimin yang istiqamah di atas jalan agama Allah, di atas sunnah Nabi SAW, tak pernah risau sekalipun orang memfitnah. Tadilah Nabi SAW difitnah, para nabi, para rasul itu kan difitnah semuanya. Disebut orang gila, dia tidak gila, risau dia. Pak, awak tidak gila, disebut orang gila, risau? Tidak. Disebut oleh masyarakatnya orang-orang bodoh dulu, mereka tidak bodoh, maka tidak risau. Tapi kalau awak memang bodoh, risau kita. Betul kan? Dikira disetuduh Nabi tukang sihir, tidak risau dia. Apa sebab? Dia bukan tukang sihir. Bahkan tidak sibuk menjawab itu. Tidak perlu dijawab. Tuduhan tak perlu dijawab. Karena tidak ada sama kita. Kecuali ada tuduhannya. Lihat Nabi Musa AS ketika dituduh oleh Fir'aun. Kan Fir'aun mulai menghitung-hitung jasanya. Alam nurabbika fina adada sinin. Kami sudah mendidikmu lama bertahun-tahun. Ya, lalu jawab oleh Musa. Kemudian dikatakan oleh orang Musa, oleh Fir'aun kepada kaumnya, inna rasulakum allazi ursila ilaikum la majnun. Ini rasul yang utus kalian gila. Musa tak jawab. Karena Musa tidak gila. Fir'aun sendiri tahu Musa tidak gila. Sebab kalau gila tidak dikasuskan. Masa orang gila dikasuskan? Jadi Fir'aun sendiri tahu Musa tidak gila, maka tidak perlu dijawab. Orang-orang pembesar Fir'aun tahu Musa tidak gila, maka Musa tidak jawab. Tapi ketika ditanya, kami sudah mendidik kamu. Lalu Musa jawab, itu semua an'abbata bani Israel. Itu terjadi gara-gara aturanmu yang zalim. Apa aturan zalimnya? Seluruh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, bila lahir wajib dibunuh. Dibuatnya satu tahun, berlaku satu tahun, tidak. Lahir Musa di tahun tidak diterapkan. Lahir Musa di tahun diterapkan. Nah, ketika Musa lahir di tahun, bila anak Bani Israel lahir laki-laki dibunuh, maka ibunya tentu tidak nyaman. Daripada dibunuh di depan mata kepalanya sendiri, lalu Allah ilhamkan kepadanya, letakkan di dalam peti, lalu diletakkan ke sungai, sungai Nil itu. Beliau tahu sungai Nil lah, sebab ada belum lagi tengok lagi. Ya. Biasanya kalau udah minum sungai Nil ini, kayaknya bawa orang Mesir pulang, ini enggak juga. Enggak pernah minum situ, antum ya. Enggak. Kaum muslimin, muslimat dirahmati Allah SWT.
Jadi gara-gara aturanmu yang zalimlah saya terpaksa ditakdirkan Allah sampai ke istana. Saya kan tidak juga minta sama kamu dulu. Kan Musa waktu bayi kan tidak minta. Oh, pelihara saya kan tidak ada diminta. Inisiatif dari keluarga Fir'aun itu setuju oleh Fir'aun. Di mana jasanya? Justru gara-gara kamu saya jauh dari ibu saya. Kan itu lebih. Dijawab oleh Musa. Karena tuduhannya betul dia dididik oleh Fir'aun. Dipelihara. Tidak balas jasa kamu katanya. Kan itu? Iya. Jasa apa yang mau disyukuri? Kamu ini gara-gara kamu saya jauh dari orang tua. Bayangkan seorang ibu kehilangan anaknya. Terus lalu kamu membunuh orang Koptik, habis itu melarikan diri, tidak menyerah ke hukum. Dijawab Nabi Musa, betul saya melakukannya, saya silap waktu itu. Cuman masalahnya kalian tidak adil. Bila yang bersalah itu orang Bani Israel, berkasus Bani Israel, pokoknya Bani Israel tetap salah. Paham tidak? Bila ada kasus bebantah orang suku Fir'aun dengan Bani Israel, siapa walaupun yang salah suku Fir'aun, yang salah tetap Bani Israel. Sanak Fir'aun misalnya menyerang orang Bani Israel, lalu melawan orang Bani Israel ini, ditangkap dua-duanya, siapa yang masuk penjara? Bani Israel. Itu gimana nak menyerahkan diri ke hukum waktu itu? Dijawab oleh Musa ya. Jawab oleh Musa. Masyur kiram dirwati Allah. Jadi orang yang selantiasa istiqamah, dia tak risau. Makanya orang-orang yang setia di atas sunnah Nabi SAW, disalahkan pun tak takut. Salahkanlah. Tapi dengan dalil. Tapi orang yang tidak istiqamah, sebentar-bentar risau dia. Ini cukernya nyalah-nyalain orang. Nyalah-nyalain orang. Makanya disinilah buah istiqamah yang sangat manis. Sebab yang kita cari adalah kebenaran. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, karena dia istiqamah di atas sunnah, bila bermunadharah, bila beradu pendapat, beliau mengatakan, ma nadhartu ahadan illa wa tamannaitu ayudhirallahu alhaqqa ala lisanihi. Saya tidak pernah berdebat dengan orang kecuali saya berharap mudah-mudahan Allah nampakkan kebenaran dari lisan lawan debat saya. Kalau kita kan sekarang enggak nak debat siapa yang yang dicari siapa yang menang. Apalagi di zaman buzzer sekarang ya. Belum berdebat lagi orang sudah saling menyudutkan. Akhirnya kena mental yang pendebat itu jadi. Sekarang orang bukan cari kebenaran lagi, cari pembenaran. Karena risau dia disalahkan. Apa sebab? Tidak istiqamah. Tidak istiqamah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Yang kedua, seperti ayat, istiqamah itu menghalangi seseorang daripada apa? Dari berbuat maksiat. Dari maksiat. Baik yang diakibatkan oleh syahwat maupun akibat dari subhan. Dia tidak mau. Dengan mendengar subhat tak mau, mengerjakan subhat tak mau, mengikuti syahwat dia terjaga. Karena dia istiqamah. Nah, orang yang seperti ini aman terus. Aman terus. Tapi kalau kita tidak ini, kalau tidak istiqamah, misalnya apa? Misalnya maksiat yang kita lakukan. Suka beribah misalnya. Bila Ustaz mulai ceramah, judulnya bahaya ribah. Itu sudah mulai risau. Hadir pandak ya. Hadir apa? Pandak. Ini pasti nyinggung-nyinggung saya nanti. Ustaz tidak ada nyinggung-nyinggung, tidak ada risau dia. Dari risau mereka. Saya pernah diundang ceramah suatu tempat. Ketakutan orang yang tidak, orang tertentu, oknum tertentu ketakutan. Ini pasti nanti nyinggung kita katanya. Awak kenal aja macam mana nak nyinggung? Dekat aja tidak macam mana nak nyinggung kan? Itulah. Karena ketakutan. Orang yang di atas jalan yang benar tidak ada ketakutan. Jelas? Surat-surat lengkap. Mobil atau motor
Okay, on service. Apa lagi? Duit cukup. Risau antum? Hah? Nggak ada risau. Jadi akibat tidak istiqamah, tidak patuh aturan, kita selalu dalam keadaan tidak aman. Baik, yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat, tadi disebutkan tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kepada mereka. Ini dikatakan oleh ahli tafsir ketika akan meninggal. Ketika meninggal itu orang ketakutan, Pak. Orang ketakutan karena di saat itu terbayang nampak kemana arahnya. Dulu kita masih bersama-sama, maksiat pun masih bersama-sama, ya. Ya, maksiat sama-sama masih berani dia, tapi kalau sudah sendiri masuk penjara baru tahu rasa. Ini nak masuk kubur. Tapi orang istiqamah datang malaikat, awu absyir, apa namanya? Alla takhafu wa la tahzan. Tidak usah takut. Kalian dalam keadaan telah beramal istiqamah di atas permukaan. Ada yang mengatakan di saat dibangkitkan dari kubur nanti, pada hari kiamat. Karena hari itu orang dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang, bulat, tak pakai sendal, tak berkhitan. Sampai Aisyah menanyakan, ya Rasulullah, ar-rijalu yanzuruna ila nisa, enggak takut nanti laki-laki memperhatikan wanita? Hari itu enggak sempat lagi. Karena orang melahirkan enggak terasa anak lahir. Orang melahirkan, Pak. Enggak terasa anak lahir. Berarti masalahnya berat enggak? Berat. Kemarin ketika gempa di Padang, kabarnya banyak orang yang keluar tanpa pakaian. Tidak terasa. Karena apa? Masalahnya besar daripada sekedar memakai pakaian. Tapi setelah mulai tenang, baru ingat, oh benar tidak berpakaian tadi. Nah. Jadi masalah kiamat itu luar biasa. Semoga Allah amankan kita daripadanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang keempat adalah orang yang istiqamah itu di tengah masyarakat serusak apapun tetap terhormat. Tetap terhormat. Tentu tahu sendiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah masyarakat jahiliyah, beliau terhormat atau tidak? Terhormat. Karena beliau tetap istiqamah. Sebanyak itu berhala di dalam apa? Dalam Ka'bah, beliau tak pernah sujud berhala. Tak pernah beliau berdoa kepada berhala. Tak pernah beliau beribadah kepada berhala. Sebanyak itu, minuman keras jadi minuman kehormatan. Apapun makanannya, minuman keras. Hah? Apapun makanannya, minuman tua kah? Kawannya waktu itu, minuman kehormatan. Nabi alaihissalam dalam suasana seperti itu, tetap dihormati orang. Kejujurannya dihargai, amanahnya dinilai, sampai dapat gelar. Bukan honoris causa, tapi langsung dari seluruh masyarakat menyebut Nabi kita Al-Amin. Al-Amin. Yang amanah. Walaupun mereka setelah Nabi diangkat jadi Rasul, mereka tidak lagi menyebut nama itu, dah berubah dia katanya. Tapi secara aplikasi nyata, mereka masih juga percaya sama Nabi alaihissalatu wassalam. Lihat, di malam hijrah, siapa yang tidur di tempat tidur Nabi? Nah, adik-adik yang santri. Hah? Ramai sekali, harusnya tunjuk tangan tadi. Enam. Ali bin Abi Thalib. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau ada yang bisa jawab angkat tangan. Apa hikmahnya? Nah, kalau nunjuk tak berani. Macam mana nak ikut Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib tu umur berapa masuk Islam, Zat? 9, ya. Masih kanak-kanak lagi.
tercatat anak kecil pertama masuk Islam. Atas suruhan ayahnya? Tidak. Atas perintah pamannya Abu Lahab? Apalagi, tidak mungkin. Ketika dia masuk Islam, nanya ke Nabi, ya Muhammad, saya ingin masuk Islam, tapi minta izin dulu sama ayah. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu jangan minta izin ke ayahmu. Ayahmu sendiri tidak bisa memutuskan apa-apa. Ayahnya sendiri takut masuk Islam. Kalau tuan-tuan nanti kalau nak nanya, nak pergi ngaji ke Babul Huda ini, jangan tanya ke orang tua yang anti ngaji. Tidak akan dapat izin tuh. Jangan tuh, berjanggu situ semua. Dah tua-tua orang situ katanya. Dulu kalau ngaji memang wirid tua-tua dulu di kampung. Cuma tidak ada jenggotnya. Sekarang anak muda yang tampil tua. Nah, ya kan situ katanya. Maka nanya ngaji ke orang yang rajin ngaji. Kalau tanya ke orang yang pantang ngaji, antum diwanti-wanti yang jangan. Nanti antum berubah nanti. Berubah gimana? Ya nanti terlalu saklit betul. Setiap 5 waktu ke masjid terus. Kapan lagi pergi main? Gitu. Kapan lagi pergi? Main. Gitu. Katanya dunia ini untuk main. Nah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya Ali, jangan tanya ayahmu. Kau tanya ayah tak jadi itu. Sebab ayahnya sampai mati pun tak masuk. Tak masuk Islam. Berarti mana yang lebih hebat? Ayah atau anaknya? Anaknya. Ayahnya takut hilang nama. Anaknya tidak takut hilang nama. Ayahnya hilang nama. Anaknya dapat nama. Nampak tak? Ketika kita menyebut Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tapi ketika menyebut Abu Talib, terdiam kita. Tidak boleh kita doakan. Padahal jasanya kepada dakwah Islam luar biasa. Ya Pak ya? Abu Talib. Tapi sayang tak bisa mendapat doa dari umat Islam. Rugi besar. Kenapa Pak? Takut hilang nama. Akhirnya betul-betul hilang tu nama. Abu Lahab takut hilang nama. Betul-betul hilang itu nama. Tapi Ali bin Abi Thalib dapat nama. Karena dia tak takut hilang nama. Jadi tak usah takut hilang nama ya. Karena kita mati pun hilang nama juga nanti. Pas mati, disebut lagi. Ini Dr. Dasman, tak lagi. Kan itu gitu lagi. Kapan diselenggarakan jenazah? Bagaimana mau jenazah? Tak pernah nampak di akte tak ada jenazah. Mayit. Iya. Set. Ha. Setelah mati disebut apa? Ya mayat. Hilang tanggal namanya. Apa namanya? Dokter DR LCMA-nya itu hilang. Ya durian, leci mangga itu hilang. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi manusia pun senang pada orang yang istiqamah. Orang istiqamah disenangi kau muslimin. Dimanapun, disegani. Karena yang memiliki hati itu Allah SWT. Nah kalau kita sudah tahu ini kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang lebih daripada itu Allah janjikan kepada orang-orang istiqamah tadi surga. Yang di dalamnya apapun yang kita suka. Ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa lagi? Hari itu kita tidak ada tidur. Apa sebab? Bahagia selalu. Karena ahli surga itu bahagia terus. Makanya antum di malam pertama astagfirullah. Sudah nikah belum? Sudah. Malam pertama tidur tak? Tidak kurang bahagia tuh. Kurang bahagia tuh. Terpaksa diulang lagi nampak. Reuni aja lah berdua ya. Nah, jadi bahagia tuh menghilangkan tidur. Berarti kurang tuh. Belum betul-betul. Nah. Yang tak tidur malam pertama, tunjuk tangan. Karena bahagia gitu. Karena ahli surga itu bahagia terus. Jadi tidak tidur. Sebagaimana orang yang menderita sekali, tidak juga tidur. Ahli neraka juga tidak pernah
tidur kesakitan terus. Antum tinggal pilih. Nak ndak tidur gara-gara bahagia atau tak tidur gara-gara menderita. Nah, jalannya di sini istiqamah. Nah, kalau ini satu poin saya cukup mendorong kita istiqamah, apalagi dengan poin-poin yang banyak tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka apapun jalannya, apapun tebusannya, kita akan lakukan untuk istiqamah itu. Karena Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, siapa namanya, Ustaz bin Sufyan Ats-Tsaqafi, ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, akhbirni bishay'in la as'aluka anhu, la as'alu anhu ahadan ghairak. Bikalimatin la as'alu ahadan ghairak." Tolong sebutkan kepadaku suatu kalimat yang tidak saya tanyakan kepada selainmu. Berarti kan kalimat mahal ini. Kalimat mahal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman pada Allah. Ini kalimatnya pendek. Beriman pada Allah. Kemudian istiqamah dengan iman itu. Ini kalau sahabat kan paham dia, tuan-tuan. Bahkan orang-orang jahiliyah itu paham makna itu. Beriman pada Allah, kemudian istiqamah. Kalau tidak, apa payahnya? Apa payahnya bagi Abu Jahal mengatakan amantu billah? Tapi dia paham bahwa konsekuensinya. Nah, konsekuensinya istiqamah tadi. Yang namanya kalau sudah beriman pada Allah, ya tidak beriman lagi pada selain Allah. Jelas ya? Karena la ilaha illallah. Tapi kalau masih beriman pada selainnya, Tuhan agama ini betul juga, Tuhan agama ini betul juga, maka mudah dia mengucapkannya. Karena tidak makna yang terkandung dalamnya tidak dipahami. Mari kita hari ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mudah kan? Mudah? Mudah. Kaum munafikin di Madinah mudah mengucapkan la ilaha illallah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Datang kepadamu orang-orang munafik mengatakan kami bersaksi engkau benar-benar rasulullah. Allah tahu bahwa engkau rasulnya, tapi Allah bersaksi orang munafik itu dusta. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi amantu billahi tsumma istaqim. Apa maknanya? Tidak ada kita menerima berita dalam agama ini kecuali yang bersumber dari Allah. Ilmu kita tidak ada dalam agama ini kecuali yang dari Allah tabaraka wa taala. Istidlalan wa istinbatan. Nak tahu makna ini tanya Ustaz Ahmad nanti. Panjang penjelasannya. Baik istidlal maupun secara istinbat. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Semua ilmu dan agama ini harus bersumber dari Allah yang terimplementasikan, terterjemahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Ya, kalau jelas selesai kita. Nah, di bab ini yang lain belum tadi. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Maka tidak ada berita dalam agama ini yang kita yakini kecuali yang datang sumbernya dari Allah. Tidak ada perintah dalam agama ini yang mesti dia taati kecuali yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada larangan dalam agama kecuali yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita tidak melakukan apapun peribadatan kepada Allah kecuali dengan yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Ini hakikatnya.
Maka istiqamah seperti ini bagi yang merasakannya, yang melakukannya dapat buah yang tadi, nyaman. Karena surat menyurat lengkap. Kamu kenapa zikir pakai begini-begini? Ada hadisnya, lengkap suratnya. Iya kan? Iya enggak? Kenapa azan maghrib enggak langsung qomat? Ada hadisnya, ada ilmunya. Jenggot dah putih-putih, berdiri-berdiri juga tumbuh. Ada jawabannya? Ada. Ada suratnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak ya. Ini celana kok ditinggi-tinggikan? Ada jawabannya? Ada. Nabi saya melarang meninggikan celana. Enggak salah tuh. Kok salah? Nabi melarang kita meninggikan celana sampai paha. Nabi bertemu dengan sahabat, terbuka pahanya, ghatti fakhizak. Fa inna fakhizar rajul min auratihi. Naam. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dan meninggikan sampai ke di atas lutut. Itu enggak boleh. Ini kan orang sekarang masalah ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketika orang main bola atau main olahraga, pakai celana di atas lutut, itu darurat, hajat. Yang darurat, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kalau dia hajat, al-hajatu tunazzal manzilata ad-darura. Mantap dalilnya, keluar usul fikihnya. Tapi ketika melihat orang celana dia di atas, tadi di atas mata lutut kan, sekarang di atas mata kaki, keluar dalil menolaknya. Subhanallah. Padahal al-aslu fin nahyi lit tahrim. Naam, illa ma dalla dalilu ala khilafi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi sesuatu yang diharamkan dicarikan dalih untuk menghalalkan. Sesuatu yang betul-betul dilarang, jelas dapat juga dalil membolehkan. Inilah tidak istiqamah dan tidak konsisten di atas jalannya Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya kalau disalahkan takut ya. Sebab apa? Surat-suratnya tidak lengkap. Kalau pas ada razia, kajian, risau. Apa sebab? Suratnya tidak lengkap. Tapi yang lengkap suratnya silakan. Periksa. Jelas? Bahkan lengkap surat, bapak tidak bisa saja lewat, harus pakai duit. Duit ada. Ada. Kan dipaksa kan? Kalau dipaksa kan tidak berusaha, Ustaz. Kan ad-darurat itu. Tapi lemah surat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Taib. Nah, kalau kita dah tahu ini buahnya, manfaatnya, faedahnya, membuat kita tentram, dihormati, datang malaikat beri kabar gembira, insya Allah masuk surga dengan segala kenikmatannya, berarti istiqamah itu, kalau dibandingkan dengan itu, tidak berat. Tidak berat. Tapi istiqamah seperti apa yang dimaksud? Adalah istiqamah seperti yang diperintahkan ke Nabi alaihissalatu wassalam, fastaqim kama umirta. Istiqamahlah seperti yang diperintahkan kepadamu. Ini kan banyak kita mendefinisikan istiqamah, masalah istiqamah orangnya. Padahal istiqamahnya tidak yang diperintahkan. Istiqamah juga namanya. Saleh orangnya. Tapi solehnya tidak seperti yang diperintahkan. Ini juga berbeda dengan apa yang Allah inginkan. Nabi saja disuruh istiqamah oleh Allah Tabaraka Ta'ala seperti yang diperintahkan kepadanya, bukan seperti yang dia inginkan sendiri. Maka Nabi SAW, kalau ada hadisnya yang tidak ada dasar hukumnya Al-Quran,
tetap diikuti karena Allah telah memberikan lisensi bahwasanya apapun yang dilakukan diperintahkan Nabi wajib bagi umat mengikuti. Kalau yang lain tidak. Kalau yang lain tidak. Selain Nabi tidak. Cuman sayangnya kesannya banyak kita umat Islam hari ini kalau tok guru bilang ke kanan, ke kiri, Nabi bilang ke kanan, kita tetap ikut tok guru. Jelas? Karena tok guru lebih alim dari Nabi. Nah, tok guru tu ulama, kalau Nabi tok Nabi kan guru kan ulama. Kalau Nabi tidak ulama dah. Nabi tidak ulama. Nabi lah yang ulama sesungguhnya. Nabi lah ulama sesungguhnya. Karena martabat Nabi itu di atas martabat para ulama. Maka ulama ada sebut pewaris Nabi. Kalau pewaris Nabi tentu ada barang warisannya. Oh, saya pewaris Nabi. Cuman yang warisannya mana Ustaz? Tidak, saya buat sendiri. Itu tidak pewaris Nabi namanya. Jelas? Dia ngaku sebagai pewaris Nabi, lalu membuat amalan yang tak diwarisi dari Nabi. Ini pewaris Nabi atau bukan? Bukan, tidak pewaris Nabi. Walaupun alim dalam bab ini, dia tidak mewarisi dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini penting, ini yang poinnya. Bagaimana sebab-sebab kita bisa istiqamah. Intinya sebenarnya kalau kita tahu buahnya, maka sebab-sebab istiqamah itu kita akan pelajari. Yang pertama adalah sebenarnya istiqamah itu keinginan Allah dari kita. Allah yang inginkan kita istiqamah. Oleh sebab itu pasti dia mudahkan. Pasti dia mudahkan. Buktinya disyariatkan oleh Allah di dalam solat kita. Solat berapa rakaat sehari? 17 saja. Oh, yang wajib aja. Nah, sekiranya tidak ada tambahan. 17 kali rakaat. Dalam setiap rakaat kita diwajibkan bahkan rukun terpenting dalam surah Al-Fatihah yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Allah kalau ingin kita dapat hidayah, Allah lapangkan dada ini menerima Islam. Ini luar biasa kaum muslimin, ketika kita mendengar ayat dibacakan, hadis diuraikan, tanpa terasa berlinang air mata ini. Sebab apa? Seolah-olah kita mendengar dari bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini firman Allah tabaraka wa taala dibacakan oleh manusia termulia. Sebagaimana dulu sahabat bila teringat hari-hari indah bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Oleh itu, maka dekat-dekatlah kepadanya. Karena memang hidayah itu sangat-sangat berharga. Dan diberikan kepada oleh Allah kepada orang yang dia suka. Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Islam yang mana? Islam Melayu? Islam Nusantara? Islam Ojo? Tidak. Islam Al-Islamu. Pakai alif lam, tidak boleh lagi mudhofnya. Tidak bisa dikenalkan Islam jamaah, tidak. Islam murni, tidak. Islam futuristik, tidak. Islam inklusif, tidak. Islam eksklusif, tidak. Adalah Al-Islam. Tidak ada Islam liberal, tidak ada Islam sekuler, tidak ada. Yang ada adalah Al-Islam. Dil ahdi zihni. Islam yang dulu didakwakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Dulu orang-orang Quraisy
Yang tidak mau beriman itu kan bersyarat dia ke Nabi SAW. Kalau engkau wahai Muhammad berdakwah, tidak menyesat-nyesatkan kami, tidak menyebut-nyebut tuan-tuan kami, tidak menyebut apa namanya, tidak menyalahkan nenek moyang kami, teruskanlah dakwah itu. Tapi kalau begini dakwah kamu ini merusak keamanan masyarakat, memecah belah umat. Sebab apa? Ka'bah sebagai sumber tauhid sekarang jadi sumber lawan tauhid. Sumber syirik. Kan 360 ekor berhala di dalam. Tak tahu tuan-tuan? Di dalam Ka'bah berapa ekor berhala? 360. Sebanyak hari setahun. Belum lagi yang dekat rumah-rumah. Belum lagi kuburan yang dikeramatkan. Belum lagi batang-batang kayu yang disaktikan. Belum lagi kue-kue yang dikeramatkan. Kue pun dikeramatkan orang tu. Pas mau musafir dibuatnya patung dari tepung. Disiram tepung tu dengan susu. Kasih gula dikit, kasih garam. Habis itu nanti bawa. Ketika masih makanan masih lengkap, masih ada, disembah-sembah. Pas habis makanan di perjalanan, apa cara? Akhirnya coba hidungnya dulu ambil. Ah, diam aja dia. Ambil telinganya. Airnya habis Tuhan. Dimakan. Makanya sahabat tertawa sendiri, mereka tertawa sendiri setelah masuk Islam. Apa bodoh sekali kita, bongak sekali kita dulu. Tuhan kita makan, tak ngapa-ngapa, dia tersembah juga. Batu yang itu awak yang, apa namanya, tumbang tak bisa diberi sendiri, awak yang tegakkan, kita sembah juga. Untunglah kita diberikan, dilapangkan dada menerima Islam. Tapi yang berpegang pada tradisi nenek moyangnya itu, yang syirik itu, mereka akhirnya tenggelam dalam gelapnya kejahilan. Yang pertama, jadi berdoalah kepada Allah untuk istiqamah. Jadi yang pertama, pemberian Allah, keinginan Allah. Yang kedua, berdoa pada Allah, minta. Yang ketiga, ikhlaslah dalam beristiqamah itu. Orang yang ikhlas, beban berat pun terasa ringan. Coba lihat, Uwais Al-Qarni dulu, karena ikhlasnya berkhidmat pada ibu, dia berlatih berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memanggul anak sapi naik turun gunung. Mulai dulu yang kecil anak kambing bawa naik turun gunung. Karena dia sudah berniat hendak memangku ibunya, menggendong ibunya pergi haji dari Yaman. Jalan kaki. Dia yang jadi ontanya. Awak dah bisa belikan mobil untuk orang tua, ya naikkan kursi itu dah bagus kan? Enggak, ni yang gendong. Karena keikhlasannya dia berlatih sampai tak terasa lagi beratnya. Subhanallah. Kita juga kalau ikhlas dalam istiqamah, mulai dengan solat dulu. Ya, diperbaiki imannya, ditata imannya, kemudian mulai dengan solat. Saya harus istiqamah di solat berjamaah. Kalau sudah ringan rasanya itu, insyaallah yang lain mengikut. Makanya para ulama mensyaratkan bahwasanya jalan pertama untuk istiqamah itu dengan dalam ibadah amaliyah adalah dengan solat. Ini yang keempat. Jaga solat, karena solat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi harus diketahui, solat yang mana? Solat yang diinginkan Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin asli dia, semakin dekat dengan solat Nabi, semakin berat pengaruhnya pada diri, semakin hebat pengaruhnya pada mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan yang kelima, kaum muslimin dan muslimat, sering-sering muhasabah. Tuan-tuan, kalau sering muhasabah dalam solat aja kita, subhanallah, Allah izinkan kita berada di sab ini. Ya, di sab ini sungguh nikmat luar biasa. Sebab berapa banyak orang yang tak mendapatkan nikmat ini.
Nah, sayang kalau kita sia-siakan. Sebab nanti di akhirat ketika catatan dibuka, ternyata kita hanya ikut-ikutan. Mulai takbir, ingat kunci yang hilang. Kan itu? Ingat gaji yang dipotong. Ingat ini dan itu sebagainya. Sayang. Maka akan membuat kita lebih menghargai salat itu. Baik, kemudian menuntut ilmu. Karena seperti kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, meriwayatkan dari sebagian ulama salaf, "Alaikum bi talabil ilmi." Hendaklah kalian menuntut ilmu. "Fa bil ilmi yasihhu lakal amal." Dengan ilmu tahu kita mana amalan yang benar. Mana amalan yang benar. Kalau sudah biasa dengan amalan yang benar, kita akan bersemangat untuk beramal. Karena pasti diterimanya, apa pasti sahnya. Dan kalau pasti sahnya, lebih diharapkan diterimanya. Selanjutnya adalah, dan ini sangat penting, senantiasa di lingkungan orang-orang yang saleh. Ya, kalau kita walaupun tidak ngaji, tapi tetap dengan orang yang tidak ngaji, ceritanya cerita tidak ngaji juga. Kadang-kadang datang fitnah. Dan ini bukan orang biasa, orang yang sudah berilmu sekalipun. Tapi kalau duduk dengan orang-orang yang tak mengamalkan ilmunya, hilang ilmunya. Tidak terlihat. Awalnya mendukung yang kebenar, akhirnya memusuhi yang benar. Karena orang berilmu bila sudah membelakangi kebenaran, itu lebih dahsyat fitnahnya. Subuhatnya lebih diterima orang. Apa sebab? Ini mantan ustaz atau mantan salafi. Ini mantan wahabi. Ini mantan sunnah. Menjadi bid'ah. Sebagainya, mantan-mantan seperti ini. Walaupun tidak sepenuhnya kadang benar, tapi hanya kepentingan kadang sesaat. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini diantara sebab-sebab yang insya Allah kita berharap mendapatkan buah-buah yang manis tadi. Insya Allah. Walaupun zahirnya akan menghilangkan kepentingan, tapi justru disitulah Allah menjaga kepentingan kita. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang kesimpulannya adalah bila istiqamah kita akan mendapatkan janji-janji yang manis-manis itu. Dan bahwa istiqamah itu sangat penting karena jaminannya besar. Kemudian datang dalam ayat dan hadis yang besar. Sebab-sebabnya istiqamah, atau bagaimana istiqamah itu, yaitu di atas yang sudah diperintahkan Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang maksud dengan istiqamah. Bagaimana kita mendapatkannya? Sebabnya, sebab pertama itu adalah karena Allah menginginkan kita istiqamah. Kalau tuan-tuan dapatkan ketika dengar ayat dan hadis, sejuk dalam hati, lapang itu dada, maka berbahagialah. Tapi kalau sudah mulai manyang pikiran, tahu manyang? Apa bahasa Indonesia manyang? Hah? Jengkel. Saya tak pandai nak menyebutnya. Tak bisa menerima, sempit dada, maka banyak-banyak beristighfar. Barangkali Allah belum menginginkan kita istiqamah. Ketika kita dibetulkan orang, kita masih nak melawan, ya dibetulkan dengan ilmu maksudnya, kita melawannya dengan hawa, maka banyak-banyak beristighfar. Barangkali kita termasuk mimman akhazatul izzatu bil izim, merasa bangga dengan dosa. Kemudian karena dia milik Allah, mintalah kepadanya. Dan Allah sudah sediakan sarana terbaik untuk meminta itu di dalam ibadah terbaik, yaitu salat kita. Terus menuntut ilmu, berada di tengah-tengah orang saleh, mengingatkan kita
Karena muhasabah itu datang ketika kita bandingkan kita dengan orang lain. Kita lihat orang di samping kita, salatnya Masya Allah khusyuk sekali. Maka kita akan muhasabah, kapan lagi kita nak khusyuk? Orang membaca ayat, mendengar ayat, menangis, kapan air mata bisa saya menitis? Keras sekali hati saya. Orang mendengar ayat, menangis, kita dapat musibah, tak mau menangis. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi selalu bersama-sama orang saleh sehingga kita bisa, karena orang beriman itu cermin bagi saudaranya. Masyaul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab-sebab yang mudah-mudahan kita bisa bersemangat untuk istiqamah, karena buahnya sangat menjanjikan, lebih daripada sekedar buah sawit yang kadang mahal, kadang turun.